بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para pemirsa dimanapun berada para mahasantri mahat al jamiah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada siraman kolbu kultum menjelang buka puasa pada hari ini insya Allah saya akan menyampaikan tema yaitu makna dan esensi dari zakat fitrah dan idul fitri sudah kita ketahui bersama penamaan zakat yang dikeluarkan oleh kita selaku umat Islam menjelang hari raya Idul Fitri dinamakan sebagai zakatul fitrah. Ya, zakat fitrah sudah biasa kita ngomongnya zakat fitrah. Padahal kalau kita lihat dari berbagai hadis ternyata zakat ini bukan namanya zakat fitrah tapi zakatul fitri namun kenapa kita menamakannya dengan nama zakatul fitrah kemudian di sisi lain kita menamakan idul fitri atau kita dalam bahasa arabnya mengatakan idul fitri namun kebanyakan di antara kita memaknai bahwa idul fitri ini adalah kembali kepada kesucian padahal bahasa arabnya bukan idul fitroh bukan ya bukan Idul Fitro tapi Idul Fitri. Namun kenapa kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kembali kepada kesucian? Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan gali bersama makna ini dan lalu apa sih besulnya esensinya? Secara makna memang berbagai hadis mengatakan kalau zakat itu yang dikeluarkan oleh kita menjelang satu syawal di bulan Ramadan ini disebut dengan zakatul fitri kapan muncul istilah zakat fitrah? Nah, istilah zakatul fitrah ini muncul ya dipopulerkan oleh sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kenapa dipopulerkan dengan nama zakatul fitrah? Karena ya melihat dari kedalaman makna yang terkandung dari sifat pemberian itu. Apa sifat pemberian itu adalah mengeluarkan harta atau beras dengan takaran yang, sebisa, yang seharusnya atau ukuran uang yang telah ditentukan oleh para ulama tujuannya agar menimbulkan rasa yang sangat suci dalam pemberian itu karena fitrah berarti suci. Gitu. Oleh karena itu dalam membayarkan zakat fitrah itu harus diniatkan dengan hati yang tulus, harus diniatkan dengan hati yang jernih sehingga benar-benar esensi dari zakatul fitrah ini adalah untuk mensucikan diri. Namun kenapa hadis tidak mengatakan zakatul fitrah tapi zakatul fitri ini menunjukkan supaya tidak tertukar apa yang diberikan dengan apa esensi dari pemberian itu. Memang yang diberikan itu adalah Harta itu ya, fitri itu, kenapa zakat itu dikeluarkan? Karena kita akan kembali kepada makan pagi lagi. Makanya hukumnya itu ya, afdolnya itu ketika sebelum, eh, naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri. Kenapa? Karena kembali kepada makan siang atau makan pagi, maka disebut dengan Idul Fitri gitu ya namun kenapa disebutkan tadi sebagai idul fitri tidak idul fitrah agar yang diberikannya tetap pada e, sesuatu yang kelihatannya material yaitu e, kalau di Indonesia adalah beras kalau yang jelas di negara-negara lain tentu tidak beras namun pada hakikatnya adalah kutul balad ya makanan pokok suatu negara ada pun dinamakan sebagai zakatul fitrah zakat fitrah ini untuk memunculkan esensi daripada zakat itu adalah membersihkan jiwa, membersihkan diri kita. Oleh karena itu ketika kita membayarkannya penuh dengan keikhlasan, penuh dengan keridoan karena untuk membersihkan jiwa kita. Yang kedua, kalimat Idul Fitri. Idul Fitri ini terdiri daripada dua kata, ya. Ada Id, ada Fitri kenapa dinamakan oleh kita kembali kalau kembalinya sudah betul ya karena dari ada yang wudhu walaupun e -id ini ada yang mengatakan dari ada yang wudhu yang artinya kembali referensinya adalah e lisanul Arof yang ditulis oleh ibnu arabi apa kata beliau sumia idu dan li annahu yang sanatin bifarhin mujaddadin nah Kenapa dinamakan Idul Fitri itu hari raya itu Id? Karena senantiasa kembali setiap tahun dengan kegembiraan yang baru. Namun di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa Id ini sama akar katanya dengan ada kebiasaan. Karena hari raya ini sudah menjadi kebiasaan orang Islam berkumpul-kumpul dan sebagainya merayakannya. Terlepas daripada Id itu yang bermakna silahkan kebiasaan atau kembali. Tapi yang kita harus perhatikan adalah kalimat fitri ini. Kenapa dimaknai sebagai kembali kepada suci? Padahal bukan idul fitroh. Karena ya, kan idul fitri bukan idul fitroh. Sedangkan suci itu adalah fitroh. Kullu mauludin yuladu alal fitroh. Bukan alal fitri kan? Alal fitroh. Gitu. Kenapa dinamakan sebagai kembali kesucian? Apakah ini betul? Ya memang kalau secara sepintas bolehlah dikatakan misalnya silahkan betul. Namun ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kalau dilihat dari makna fitroh itu adalah Al-khilqoh al-latihuliko alaihal basyar. Ya, Jadi e, permulaan diciptakannya manusia. Penciptaan manusia. Jadi ringkasnya fitroh itu adalah keadaan suci. Fitroh itu ya keadaan suci tanpa dosa dan kesalahan. Namun apakah orang yang sudah melakukan puasa sebulan penuh itu memang orang menjadi suci gitu tanpa kesalahan? Nah, karena tadi bermaknanya Idul Fitri bermakna kembali kepada sucian Coba kita lihat apa sebetulnya makna fitri itu. Nah, al-fitri itu adalah dari kalimat aftaroyuftiru. maka nah, dalam bahasa Arab disebut dengan futur ya. Sana walul futur itu adalah sarapan, breakfast itu ya, breakfast. Itu kan ada, sarapan itu. Jadi futur itu atau idul fitri itu fitri itu adalah kembali kepada sarapan pagi gitu. Yang mana ketika bulan puasa kita tidak pernah sarapan pagi karena sarapannya pindah sebelum subuh ya yang disebut dengan sahur gitu, ya. Nah sedangkan pada pada waktu satu syawal ini disebut dengan idul fitri karena kita kembali kepada kebiasaan kita yaitu makan di, eh, di pagi hari yang disebut dengan futur atau dalam bahasa kita adalah sarapan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermakna fitri itu adalah uh, sarapan ya. La tazalu ummati ala sunnati malam yang tadiru bi fitriha an Ya umatku akan senantiasa dalam memegang sunnahku selama dia tidak men, apa yang tadi tidak menunggu bifitriha apa Fitri itu makan buka puasa anujum yang tadi sampai datangnya apa namanya anujum itu e, bintang maksudnya menyegerakan buka di fitri berarti kan menyegerakan buka puasa itu termasuk kesunahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh aneh kalau fitri ini bermakna suci. Berarti ini jadi artinya umatku akan senantiasa berada di dal dalam sunnahku selama dia menunggu kesuciannya gitu kan itu kan jadi tidak apa jadi tidak tidak pas artinya begitu juga ada hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-saumu yauma tasumuna wal fitru nah yauma tuftiruna as pada satu Ramadan itu adalah hari di mana kalian berpuasa. Wal fitru adapun satu satu Syawal, Idul Fitri ini adalah yauma tufthiruna adalah hari di mana engkau kembali sarapan pagi itu. Oleh karena itu, jadi kalau kita mengartikan Idul Fitri ini sebagai kembali kepada kesucian, memang silahkan saja Tadi ya karena mungkin dia sudah merasa bahwa e, selama bulan Ramadan dia beribadah, tikap dan sebagainya. Namun di sisi lain kekhawatiran di sana kalau dimaknai di, idul fitri kembali kepada kesucian, maka ketika satu sawah dan seterusnya dia merasa sudah tidak berdosa, dia sudah tid merasa tidak punya salah, sehingga dia berbuat yang tidak baik, sehingga dia tidak berbuat tidak mau beribadah lagi pada Allah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya sudah suci. Padahal para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikutip oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Latoiful Ma'arif. Katakan -kata apa beliau? Kanu Allah Taala sitata ashurin Ramadan. Para sahabat itu senantiasa berdoa kepada Allah selama enam bulan untuk bisa sampai dirinya ke bulan Ramadan. Ya kemudian para sahabat pun berdoa kepada Allah. Sittata asyurid enam bulan. Ayyatakobbala minhum agar diterima ibadahnya bulan puasa yang kemarin itu. Jadi para sahabat itu kebiasaannya justru 6 enam bulan sebelum Ramadan. Dia berdoa kepada Allah untuk disampaikan dirinya kepada bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan itu para sahabat pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dia e, menerima Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah para sahabat ini. Maka kalau diartikan bahwa Idul Fitri ini adalah kembali kepada kesucian, dikhawatirkan seolah-olah dia merasa bahwa dengan puasa kemarin, dengan puasa Ramadannya ini dia sudah suci, sudah bersih seolah-olah dia tidak berdoa kepada Allah lagi untuk diterima amal ibadahnya. Padahal pada hakikatnya apa yang kita lakukan ketika di bulan e, di dalam satu Syawal itu ketika bertemu seorang muslim dengan muslim apa yang dikatakannya? Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Ini artinya bahwa semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan ibadah puasa kalian. Artinya bahwa tidak ada jaminan di sana bahwa puasa yang selama satu bulan Ramadan penuh itu bisa diterima oleh Allah dan bisa menjamin diri kita terbebas dari dosa. Gitu. Oleh karena itu, seharusnya Idul Fitri ini artinya adalah kembali kepada makan siang, makan pagi dan terus kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah menerima amal ibadah kita dengan penuh mengevaluasi diri kita selama satu tahun ini. Itu saya yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang baru mengenai kalimat Idul Fitri. Kenapa enggak Idul Fitroh atau kalau memang artinya kembali kepada kesucian. Itu penjelasannya. Kenapa disebut dengan Zakatul Fitroh, Zakat Fitrah. Padahal hadisnya mengatakan, tidak ada yang mengatakan hadis itu mengatakan zakatul fitrah yang ada itu adalah zakatul fitri dan penjelasannya pun sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufik wal hidayah wallahul muwaffiq aqwamit warahmatullahi wabarakatuh.